Ibu-ibu, bapak-bapak, ada kabar baik nih. Ada program baru namanya Jam Persal, yaitu program jaminan persalinan. Yap, lewat Impres nomor 5 tahun 2022, pemerintah bakal ngebiayain persalinan bagi ibu hamil yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Tujuannya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, nifas, bersalin, dan bayi baru lahir yang sesuai kriteria dan gak punya jaminan kesehatan untuk mencegah kematian ibu dan bayi di Indonesia. Sumber pendanaannya dari mana ya? Nah, biaya pendanaan itu bakal dibebankan ke APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan sesuai dengan kriteria perundang-undangan. Presiden Jokowi minta Menko PMK, Menkes, Mendagri, Mensos, BPJS Kesehatan, Gubernur, hingga wali kota dan bupati untuk melaksanakan pendanaan ini. Wah, seneng gak sih dengernya? Semoga kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik dan membantu lahirnya banyak jiwa ya.